di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. 5 kontroversi Ayu Ting Ting hingga membuat warganet ajukan petisi. Banyak menuai kecaman kabar tentang Ayu Ting Ting seolah tak ada habisnya. Belakangan ini, nama Ayu kembali mencuat setelah ia melaporkan Kartika Damayanti yang telah menghina dirinya dan putri sematawayangnya, Bilqis. Tak hanya melaporkan, orang tua Ayu bahkan sampai menyambangi kediaman Kartika di Jawa Timur. Sayangnya, orang tua Ayu hanya bisa menemui orang tua Kartika sebab yang bersangkutan berada di luar negeri untuk bekerja. Orang tua Ayu pun berjanji akan terus mengusut kasus ini karena tidak terima anak dan cucunya dikomentari dengan begitu jahat oleh Kartika. Ayah Razak, panggilan akrabnya, bahkan sampai meminta bantuan KBRI Singapura agar bisa memulangkan Kartika untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Terlepas dari masalah Ayu dan Kartika, belakangan mencuat kembali petisi untuk mencekal Ayu dari layar kaca Indonesia. Petisi yang dibuat pada tahun 2018 dan ditandatangani lebih dari 1.500 orang itu tak ada kejelasannya lagi sampai saat ini. Ayu memang dikenal sebagai artis yang cukup sukses saat ini. Di balik kesuksesannya, ada kontroversi yang membuat namanya tak lepas dari berita negatif. Pernikahan singkat dengan Angie. Pada Juli 2013, Ayu memutuskan untuk menikah dengan Hendri Baskoro Henderso alias Angie. Pernikahan mereka mengejutkan publik karena terkesan mendadak dan keduanya baru saja dekat pada awal 2013. Tak berhenti sampai di situ, 3 bulan setelah menikah, Ayu memutuskan bercerai dari Angie karena masalah yang sampai saat ini belum pernah disebutkan secara detail oleh Ayu Ting Ting. Bahkan Ayu semakin banyak dibicarakan publik saat ia melahirkan anak pertamanya di bulan Desember 2013. Membuat bisnis clothing line dengan Luna Maya berujung masalah. Luna sempat beradu argumen dengan Ayu Ting Ting. Pada tahun 2016, Ayu Ting Ting bekerja sama dengan Luna Maya untuk membuat koleksi terbaru Luna Maya. Brand clothing line milik Luna dengan nama Luna Habits X Ayu Ting Ting. Sayangnya, kerjasama mereka enggak berjalan dengan baik dan berujung masalah. Luna memutuskan kontrak Ayu secara sepihak pada Oktober 2016. Padahal dalam surat perjanjian, kontrak Ayu berakhir pada November 2016. Luna memutuskan kontrak karena ia mengetahui Ayu akan merilis clothing line-nya sendiri pada Desember 2016. Akibat masalah ini, persahabatan Luna dan Ayu retak. Bahkan, Luna enggan dekat lagi dengan Ayu dan mengatakan jika Ayu tak memiliki etika bisnis yang baik. Dituduh ciplak bisnis kue Nagita Slavina. Pada tahun 2017, bisnis kue artis menjamur di seluruh Indonesia. Ayu pun tak ketinggalan. Ia juga ikut membuat bisnis kue kekinian berbentuk bolu dengan nama kuenya Ayu. Bisnis kue ini tak bertahan lama. Hadir di tahun 2017,
Dan pada tahun 2018, bisnis kuenya Ayu ini sudah tak terdengar gaungnya lagi. Disebut terlalu frontal dan kasar saat tampil di televisi. Ayu juga pernah mendapat kritikan pedas dari warganet karena dinilai tak dapat menjaga sikap dan perkataannya saat berada di depan kamera. Bahkan karena dianggap low attitude, warganet sampai membuat petisi agar Ayu dicekal dari televisi. Petisi yang dibuat pada tahun 2018 itu memang sudah ditandatangani hingga 1.500 orang. Namun tidak ada kejelasan sampai saat ini bagaimana kelanjutan dari petisi tersebut. Dan yang terakhir, kedekatan Ayu dengan Raffi Ahmad. Kedekatan Ayu dan Raffi Ahmad pernah menjadi gosip cukup panas yang banyak diperbincangkan warganet di media sosial. Hal itu bermula di tahun 2014 saat Raffi akan menikah dengan Nagita. Dalam sebuah acara televisi, terlihat Ayu menangis saat Raffi mengutarakan niat menikahnya itu. Warganet menduga tangisan Ayu tersebut merupakan bentuk kehilangan Ayu kepada Raffi yang selama ini dekat dengan dirinya. Pasca menikah dengan Nagita, Raffi dan Ayu masih terus dikabarkan dekat, bahkan di salah satu segmen dalam acara Facebooker, Ayu sempat mendoakan Nagita dan Raffi berjamaah. Meski omongan Ayu saat itu hanya bercanda, namun tak sedikit yang mengaitkannya dengan kedekatan Ayu dengan Raffi. Karena kabar kedekatan mereka berdua membuat hubungan Ayu dan Nagita berubah. Baik Nagita maupun Ayu tak pernah lagi bertegur sapa ketika keduanya tak sengaja bertemu di sebuah acara yang sama. Itulah tadi deretan kontroversi Ayu Ting-Ting yang memicu warganet untuk ajukan petisi